Tempat pengelolaan sampah terpadu kelompok swadaya masyarakat peduli lingkungan Tabalong yang berdiri sejak 2013 ini berhasil mengelola dan memanfaatkan sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga yang bernilai guna dirubah menjadi pupuk kompos. Sampah dipilah berdasarkan jenisnya, yakni sampah organik dan anorganik. Sampah organik kemudian dihancurkan menggunakan mesin penghancur dan dicampurkan dengan cairan M4. Sampah-sampah yang telah hancur ini didiamkan selama kurang lebih 1 minggu dan kemudian jadilah pupuk kompos. Ketua Umum TPST 3R KSM Pelita Muhammad Rizani menuturkan, pupuk organik yang diolah TPST 3R kelompok swadaya ini dijual kepada masyarakat dan warga sekitar untuk pengganti pupuk kimia dan sejenisnya. Kita jual kepada masyarakat sekitar kita, bahkan sudah bekerja sama dengan BLHD. Mereka mengambil, ada juga yang sebagian untuk ibu rumah tangga, kemudian diambil untuk menanam pohon dan lain sebagainya lah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prowi Rawatianice berharap TPST 3R KSM Pelita mampu menjadi percontohan untuk TPS di Tabalong mengenai pemanfaatan sampah. Kalau KSM Pelita, kami pengennya ini tetap eksis dan bisa menjadi contoh dan semangat bagi kawan-kawan yang baru ini. Begitu juga bagi kawan-kawan yang baru ini, jangan sungkan-sungkan untuk datang sini. Ketua KSM-nya cukup kooperatif ya, untuk artinya kapan mau belajar tinggal dikontak. Pak ini siap kalau untuk melayani apapun anunya yang mau ditanyakan seperti itu. Jadi itu tadi saya bilang, karena KSM Pelita ini lebih duluan, tentu saja dia punya modal pengalaman dan sebagainya lebih banyak. Nah, kawan-kawan yang baru ini belajarlah dari sini. Untuk TPST 3R KSM Pelita, sampah didapat dari 250 rumah tangga di wilayah Pelamboyan, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak. Selain dimanfaatkan sebagai pupuk kompos, sampah anorganik juga dijual warga pada pengepul. Dan hasil penjualan pupuk organik maupun sampah anorganik digunakan untuk biaya operasional sarana dan prasarana TPST 3R KSM Pelita. Sarlino Varianti, TV Tabalong melaporkan.